Pertama kita pasangkan USB atau flash disk ke recorder CCTV, posisinya tuh di bawah colokan mouse ya. Nah, ini nanti akan ada pilihan seperti ini. Pilih yang untuk recording backup. Nah, setelah itu kita pilih ini kameranya 1-6. Yang saya gunakan kamera hanya satu ini. Kemudian pilih waktu startnya yang mau kita pindah hasil rekamannya, tanggal 25 misalkan jam 11 siang. Kemudian end hasil rekamannya sampai ini, tanggalnya sama, ini jamnya misalkan jam 11 lebih 04 lewat 59 detik. Ini akan saya pindah rekamannya, kamera nomor 1. Kemudian kita search. Nah, ini rekamannya membutuhkan 79,8 MB untuk menyimpannya. Ini kita pilih. Ini bisa kita coba dulu gambarnya, play. Misalkan kita ragu nih rekamannya, ini bukan yang akan kita pindah. Ini akan jalan rekamannya. Kalau sudah yakin yang akan kita pindah rekaman ini, bisa playnya ditekan lagi, ini akan berhenti. Nah, ini space yang dibutuhkan, karena ini hanya satu yang kita pindah, jadi bisa langsung backup. Tapi kalau ada beberapa di sini, misalkan ada beberapa yang mau kita pindah, ini bisa backup all sini. Nah, ini yang akan dipindah. Kemudian kita bisa pilih backup sini. Nah, ini sedang dipindah ke flash disk USB. Hasil rekamannya kita pindah. Jadi nanti hasil data rekamannya tersimpan di flash disk USB. Nah, backup complete, kita oke. Setelah itu kita bisa exit keluar. Ini cancel dulu, cancel, kemudian kita exit keluar. Nah, ini ke posisi semula. Demikian cara kita memindahkan backup ke USB ke flash disk hasil rekaman dari kamera CCTV yang ingin kita simpan filenya.